Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, kita akan sambung pembelajaran kita mengenai topik 1.4 iaitu kekenyalan. Bila sebut topik kekenyalannya, awak dah tahu topik kekenyalan ni berkaitan dengan spring, okay, getah, sesuatu yang bersifat elastik. Okay, so standard pembelajaran, murid boleh memberihalkan kekenyalan, mengeksperimen untuk mencari hubungan antara daya F dan pemanjangan. Pemanjangan ni kita panggil panjang asal. Pemanjangan ni berapa, bila kita letak beban, berapa dia boleh panjang. Okay. Kemudian berkomunikasi tentang hukum yang berkaitan dengan daya F dan pemanjangan spring X, memerihalkan masalah melibatkan daya. Okay, dan pemanjangan spring. Okay, seterusnya. Okey, definisi. Awak kena tahu memerihalkan kekenyalan. Jadi, apa definisi kekenyalan? Okey, kita lihat definisi kekenyalan. Okey, yang pertama, kekenyalan adalah sifat bahan yang membolehkan suatu objek kembali kepada bentuk asal. Okey, ni, kalau kita dah regang macam ni, dia boleh tak kembali ke bentuk asal? So, dia tu memiliki sifat kekenyalan bentuk asal dia dan saiz asal dia. Okey, selepas daya yang bertindak ke atas ni dialihkan. Okey, macam ni kita regang. Lepas kita alihkan daya tu, dia boleh tak kembali ke saiz asal dan bentuk asal. Okey, itulah sifat bahan yang ada. Jadi, bukan semua bahan yang ada sifat kenyal ni. Okey, getah, span, spring tu ada. Okey, sekarang kita akan tengok eksperimen yang berkaitan dengan daya dan pemanjangan. Okey, eksperimen ni ada dalam buku teks, eksperimen 1.1. Okey, kita nak tahu daya yang dikenakan ke atas suatu spring mempengaruhi pemanjangan spring itu. Okey, kalau kita contohnya kalau baby kan, kita letak baby kecil dengan baby besar. Agak-agak mana yang akan spring itu lebih panjang? Spring besar lah kan? So, itu kita punya inference lah. Okey, daya akan mempengaruhi pemanjangan dia. Jadi, hipotesis kita sebelum kita jalankan eksperimen ni, semakin besar daya yang dikenakan, semakin besar pemanjangan spring. Yelah, kita dah tengok baby tu kan, bila baby yang besar, kita letak dekat buoy, spring tu lagi panjang. Tu kita punya hipotesis. Okey, tujuan menentukan hubungan. Hubungan tu, inilah. Tengok dia berkadar terus ke, berkadar sungsang ke antara daya dengan pemanjangan spring. Okey, pembolik ubah kita ambil daya. Yang untuk dimanipulasi kita ambil daya. Daya ni kalau kita buat, kita tarik secara horizontal iaitu mendatar. Daya lah F sama dengan MA. Tapi kalau kita tarik macam ni, ini dia melibatkan graviti. Jadi weight, daya tu adalah weight, berat W sama dengan mass time gravity MG. Okey, yang kita akan ukur nanti pemanjangan spring. Kita akan ukur nanti pemanjangan spring S. Kemudian kita malarkan adalah kekerasan spring. Means dia punya jenis spring, panjang asal spring, diameter spring, semua kita malarkan. Okey. Radar seperti yang ditunjukkan, kaki retak, pembaris. Sebab apa kena ada pembaris? Sebab kita nak ukur pemanjangan. Okey, sebab itulah kena ada pembaris. Kemudian spring sekurang-kurangnya panjang dia tu 10 cm. Okey, kemudian kita ada 5 keping pemberat berslot. Ingat, eksperimen yang kita nak jalankan makmal adalah yang melibatkan radar-radar makmal. Takkan kita nak gunakan baby pula kat situ kan? Takkan kita nak ambil roda tayar, kita ambil benda-benda yang ada kat makmal. 5 keping pemberat berslot slot 20 gram. So 20 gram tu, pemberat 20 gram tu ada 5 keping. 5 keping pemberat berslot 50 gram. Okey, dan pembaris setengah meter dan 2 buah kaki retard. Okey. Jarum peniti kita letakkan dekat spring sebab kita nak tengok aras dia baca dengan pembaris tu. Plastisin dan juga benar. Okey. Sebab nanti cikgu akan tunjukkan eksperimen ni. Okey. Seterusnya kita tengok. Okey, keputusan. Okey, berdasarkan data yang diperolehi, kita pun plotlah graf. Okey, graf yang kita plot tu seperti biasa, pembolik ubah manipulasi kena letak kat paksi X iaitu F Newton. Kemudian pembolik ubah bergerak balas iaitu pemanjangan simbol dia X, kita kena letak dekat paksi Y. Dan selepas kita plot, kita nampak dia graf tu garis lurus. Okey, graf dia garis lurus dan sepatutnya melalui asalan. Okey, melalui asalan maksudnya melalui kosong. So, kita pun bolehlah melihat pemanjangan springs tu
berkadar terus dengan F. Okey, berdasarkan graf ni. Bila di graf garis lurus dan dia lalu asalan, hubungan dia berkadar terus. Kalau dia tak lalu asalan, tak lalu kosong tapi di graf garis lurus, maksudnya bertambah secara linear, bukan berkadar terus. Tapi kita perlu secara teori memang dia sepatutnya lalu kosong. Okey, dan daripada situ kita boleh membuat, dan saintis pun buatlah hukum Hooke. Hukum Hooke ni iaitu pemanjangan spring iaitu X berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas spring jika tidak melebihi had kenyal. Okey, kalau kita tengok kat graf kat bawah ni. Okey, so untuk ni garis lurus, okey, garis lurus ni, ni mematuhi hukum Hooke lah sebab dia berkadar terus, dia garis bertambah. Okey, bila daya bertambah, dia pun X pun bertambah secara linear dan melalui asalan. Tapi selepas suatu takat, suatu daya, selepas daya tertentu, tiba-tiba pemanjangan dia tidak bertambah secara linear. Linear tu maksud garis lurus, dia membengkok. Maksudnya yang bahagian sini, okey, bahagian yang membengkok tu spring sudah tidak mematuhi hukum Hooke. Okey, jadi bahagian yang mematuhi hukum Hooke dia menggunakan rumus F sama dengan KX. Sebab kita tahu F berkadar terus dengan X, jadi kita nak hapuskan perkadaran, simbol perkadaran tu. So kita gantikan dengan sama dengan. Okey, so F ialah daya dikenakan, X adalah pemanjangan spring, dan K ialah pemalar spring. Pemalar spring, macam mana kita dapat pemalar spring tu? Daripada kecerunan. Okey, sebab dia garis lurus, graf garis lurus, kita boleh kira kecerunan lah kan. So kecerunan dia adalah K, pemalar spring. Okey, kalau kita kira kecerunan, kita dapat pemalar spring. Dan seterusnya. Okey, inilah. Okey, daripada bila kita, sebelum ni kita dah belajar bab 1 tahun lepas kan. Daripada graf kita boleh tahu macam-macam kuantitatif fizik. Okey, yang pertama kita boleh tahu daripada graf ni, bila kita kira kecerunan graf, kita boleh tahu K iaitu pemalar spring. Kecerunan graf sama dengan pemalar spring, K ni. Okey. Kemudian kalau kita kira luas di bawah graf, okey, luas di bawah graf, kita akan dapat sebelum luas di bawah graf, okey, kat sini dia kata pemalar spring K adalah F bagi K. Daripada ni, daripada rumus. Okey, daripada rumus kita tahu F sama dengan KX. Jadi K ialah F bagi X. Okey, so kita kena ubah suai graf kita sebab F adalah subjek, jadi F kena kat paksi Y. So F kena kat paksi Y, X kena kat paksi X sebab kita berdasarkan rumus juga. Okey, rumus, dan bila kita plot kita dapat graf garis tu, graf garis lurus. So berdasarkan graf F melawan X yang kita plotkan, kecerunan K tu adalah sama dengan F. F ni Y. Kan kalau kita nak kira kecerunan kan Y bahagi X. Okey, jadi Y ialah F. X adalah, paksi X adalah X, iaitu pemanjangan. Okey, Y bahagi X untuk kita kira kecerunan. So kecerunan graf, bila kita kira kecerunan graf untuk graf F X ni, kita akan dapat, kita bandingkan, kita samakan dengan pemalar spring K. Nah, inilah. Okey, pemalar spring K adalah sama dengan kecerunan F melawan X. Okey, sebaliknya untuk tenaga keupayaan kenyal, sebab semua spring ni bila kita tarik dia ada tenaga keupayaan kenyal. Okey, tenaga keupayaan, kita ada tenaga keupayaan kenyal, tenaga keupayaan graviti, tenaga keupayaan elektrik. So upaya keupayaan ni maksudnya dia tidak stabil lah. Untuk kenyal, untuk bahan-bahan yang ada kekenyalan, kita panggil tenaga keupayaan kenyal. Simbol dia EP. Dia kerja yang dilakukan untuk meregangkan spring atau memampatkan spring. Dalam kes, tengoklah kes dia kan. Okey, jadi kerja ialah daya, darab, jarak. Okey, daya, daya perata lah. Awal kosong, akhir F. Bahagi 2 sebab 2. Untuk awal kosong dan akhir dia F kan. Jadi tambah bagi 2. Kemudian daratkan dengan jarak. Jarak ni kat sini jarak pemanjangan dia lah. Okey, so kita akan dapat setengah F darab X. Okey, kemudian ini daripada rumus. Okey, daripada rumus kerja.
Tenaga adalah kerja. Kerja ialah daya darab jarak. Okey, kalau kita guna luas di bawah graf Fx tadi ni, okey, luas di bawah graf pun kita akan dapat tenaga kepada yang kenyal. So, ada dua cara lah. Kalau dia bagi graf, luas di bawah graf, kita boleh dapat tenaga kepada yang kenyal. Okey, luas segitiga tepat tu iaitu setengah. Okey, setengah sebabkan bentuk graf ni kan, luas di bawah graf ni kan bentuk dia segitiga. Jadi, luas di bawah graf ni 1 per 2. Okey, luas di bawah graf ni 1 per 2. Okey, 1 per 2. Kejap, saya contoh. Okey, so, luas di bawah graf ni 1 per 2. Darabkan dengan F. Okey, sini F ke sini. Darabkan dengan F. Kemudian darabkan dengan dia punya tapak iaitu X. Ha, so ada dua kaedah lah untuk kira tenaga keupayaan. Kalau dia bagi graf, kita kira luas di bawah graf. Okey. Dan kita samakan tenaga keupayaan adalah setengah Fx. F adalah Kx daripada rumus yang sebelum ni. F kita adalah Kf. Ni daripada rumus hukum Hooke tadi kan. Kemudian kita darabkan dengan X. Kemudian kita dapatlah rumus ini untuk tenaga keupayaan kenyal. So ada dua. Satu rumus yang melibatkan Fx, satu rumus yang melibatkan Kx kuasa 2 ni. Okey. Tengok data yang diberikan. Okey, ni adalah aktiviti 1.9 dalam buku teks. Okey, kita diberi dua graf, satu graf untuk spring R, satu lagi graf untuk spring S. Okey, ni spring S. Jadi kita tengok dulu graf untuk spring R. Okey, apa yang awak kena buat? Okey, yang pertama awak tengok, okey, dia bagi F melawan X. Bila dia bagi graf F melawan X, so awak kira kecerunan, awak boleh dapat K, pemalar spring. Okey, daripada kecerunan. Okey, jadi kita kira kecerunan lah untuk kita kira pemalar K, pemalar spring K untuk spring R ni. Saya tulis KR, maksudnya pemalar spring untuk R. Okey, kita ambil daripada sini iaitu 8 Newton tolak 0 bahagi 0.2. Okey, tolak 0. Okey, masukkan unit. Jadi at the end nanti awak tahu unit pemalar spring tu apa unit dia. So dapat 40 Newton meter negatif 1. Okey, untuk tenaga keupayaan kita kira, sebab dia bagi graf, jadi kita kira luas di bawah graf lah. Okey, jadi rumus luas di bawah graf, ni simbol tenaga keupayaan kenyal iaitu EP. Saya buat R sebab untuk spring R. Jadi 1 per 2 darab 40, okey, darab 40. Sebab apa 40? Sebab saya guna yang ini, saya guna formula KX ni. Okey, saya guna formula setengah Kx kuasa 2. Tapi kalau awak nak guna setengah Fx pun boleh. Okey, sepatutnya menggunakan setengah Fx. Okey, bolehlah. Dua-dua pun boleh. Daripada atas masukkan ke bawah guna rumus. Ataupun awak boleh gantikan dengan formula setengah darab F. Okey, darab X. Dua-dua rumus tenaga keupayaan pun awak boleh guna untuk selesaikan B ni. Kalau awak guna Fx ni, setengah Fx ni, maksudnya awak ambil daripada graf lah. Okey, kalau awak guna ni, yang ni K kan? Okey, yang ni K. Setengah Kx kuasa 2. Kalau awak guna formula setengah Kx kuasa 2, maksudnya awak ambil K tu daripada jawapan A. Boleh je mana-mana. Okey, faham tak? Okey, lepas tu awak masukkan nilai-nilai ni. Ni 0.8, dapatlah EP tenaga keupayaan untuk R ialah 0.8 Newton meter. Okey. Samalah juga untuk graf spring S. So pemalar spring S KS, kita kira kecerunan dia. Okey, dan kita dapat 80 Newton meter negatif 1. Ni 0.2. Okey, tak apa-apa, clear. 0.2. Kemudian, yang ni pun boleh guna, sama ada nak guna, yang ni cikgu ambil K, nilai pemalar spring yang atas ni, cikgu masukkan ke sini. Okey. Okey, KX kuasa 2. Okey, KX kuasa 2. Ataupun awak boleh guna formula Fx lah, setengah Fx daripada graf tu.
Okey, masukkan nilai dan dia akan dapat jawapan yang samalah. Okey. So, bila kita ya dia sama, dia punya pemanjangan dia tu dia bagi sama, tapi dia punya daya tu. Okey, daya tu yang tak sama. Okey, perbincangan jawapan. Bandingkan spring R dan spring S dari segi kekerasan. Okey, kekerasan spring. Spring ni dia keras ke, dia tak keras ke bergantung kepada K, pemalas spring yang kita kira tadi. Okey, kita dah kira kita dapat pemalas spring untuk R 40 Newton meter negatif 1. Kita kira untuk S 80. Jadi kesimpulan kat sini KS lebih daripada KR. So S lebih keras lah sebab K dia lebih tinggi. Okey. So S lebih keras. Awak boleh tulis simbol lebih besar. Dalam fizik boleh. Okey, diterima. Okey, kita banding pun pula tenaga keupayaan kenyal. Okey, daripada soalan yang sebelum ni. So EP tenaga keupayaan kenyal untuk spring R ialah 0.8 Newton meter. Tenaga keupayaan kenyal untuk S, spring S adalah 1.6 Newton meter. Jadi tenaga keupayaan S lebih besar daripada tenaga keupayaan R. S lebih besar daripada R. Okey, so macam tu lah boleh tulis. Okey, sekarang ni kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, ni unit SI untuk pemalas spring tadi. Sama macam yang atas tu. Okey, pemalas spring menunjukkan daya. Sebab Newton kan, daya yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit pemanjangan spring. Maksudnya berapa Newton daya diperlukan untuk memanjangkan spring tu sebanyak satu unit. Satu unit tu boleh jadi 1 cm ke, 1 mm ke, okey, satu unit. I saya tak jadi. Okey, satu unit. Okey. Jadi itu bergantung kepada unit yang diberikanlah kepada awak. Satu unit tu boleh jadi cm ke meter, tapi tak logiklah meter kan, milimeter atau sentimeter. Okey. Seterusnya K, contohnya K 15 Newton sentimeter. Maksudnya daya regangan yang diperlukan untuk memanjangkan spring tu sebanyak 1 cm tu diperlukan 15 Newton. Dan ini adalah fakta teori. Bila kita bila kilang produce spring, dia dah memang bagi tahu dah pemalas spring dia berapa. Dan kita pun boleh kira sendirilah berdasarkan eksperimen yang kita buat dan graf yang kita plot. Okey, spring adalah dengan pemalas spring yang lebih tinggi, maksudnya dia lebih keras. Maksudnya K tinggi, dia keras. Okey, faham? K dia tinggi, pemalas spring dia tinggi, dia keras. Inilah kesan ke atas pemalas spring. Okey, kita ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekerasan ataupun nilai K tu. Yang pertama bahan spring, yang kedua panjang spring, yang ketiga diameter spring. Okey, kalau yang keempat ketebalan. Okey, kita tengok kat sini panjang. Okey, panjang maksudnya panjang spring tu lah. Okey, panjang dia tu. Panjang dia tu berapa? Daripada sini sampai sini tu panjang. Kemudian diameter spring, dia punya lebar dia tu. Lebar spring. Okey, kalau ketebalan dawai spring, inilah ketebalan dawai dalam dia ni. Okey, ketebalan dawai spring tu. Okey, kita boleh tengok gambar kat atas ni. Okey, yang ini contohlah bahan keluli, kuprum, besi. Okey, so kalau bila kita guna beberapa spring, keluli, kuprum, besi, aluminium tu, kalau kecerunan dia tu sangat curam, maksud dia K dia tinggi. Bila K dia tinggi, dia keras. Macam tu je nak ingat. Okey, sama juga ni ketebalan wire lah. Okey, spring yang tebal, spring yang nipis, halus. Okey, ni pula diameter. Okey, ni diameter dia 0.76, diameter dia 0.4 cm. Okey. Yang ni pula adalah length, panjang spring tu. Okey. Tapi bila buat eksperimen, kita kena manipulate satu faktor, yang lain kita kena constantkan ya. Okey. So, kat sini cara nak ingat. Okey, contoh bahan berlainan dia bergantung kepada jenis bahan lah. Okey, dan kalau untuk panjang, okey, spring yang lebih pendek. Lebih pendek ni dia susah sebenarnya untuk dipanjangkan berbanding spring yang panjang. Spring yang panjang lagi senang untuk ditarik, okey, berbanding spring yang pendek. So, senang ditarik atau susah ditarik ni melambangkan kekerasan dia lah. Okey, spring yang lebih pendek dia lebih keras. Maksud dia K dia lebih tinggi.
Okay. Okay. Ingat satu cukup lah. Okay. Diameter spring. Diameter spring tu kalau dia kecil, saya labelkan dengan sebagai D besar untuk diameter spring. Okay. Bila diameter spring tu kecil, kecil, dia lagi susah nak tarik tau, berbanding kalau diameter dia besar, dia senang nak tarik. Okay. Jadi, bila senang nak tarik, K rendah. Kalau susah nak tarik, sebab diameter kecil, susah nak tarik. Susah nak tarik dia keras. Keras tu maksud dia pemalas spring dia tinggi. Okey, ketebalan. Okey, yang tebal. Yang tebal lagi susah nak tarik berbanding yang nipis. Eh? Yang nipis, diameter dia nipis, diameter kecil. So, dia senang nak tarik. Maka, pemalas spring dia tu, K tu tu nilai dia rendah. Okey, ini soalan yang berkaitan dengan kaedah penyambungan spring. Okey, kita ada macam-macam kaedah. Okey, kaedah yang pertama adalah kita sambung secara sesiri saja. Sesiri ni maksudnya kita sambung memanjang, sambung ke bawah. Okey, sambung memanjang je. Manjang. Okey, jadi bila kita sambung secara memanjang, namanya sesiri. So, dia punya pemanjangan dia tu, kita kena tambahkan. Okey, X tambah X jadi 2X. Okey, sebab daya regangan yang dikenakan ke atas spring bertindak pada setiap spring. Sebab tu pemanjangan dia bertambah. Okey? Okey. Berbanding dengan secara selari. Okey, selari pula. Okey, kedudukan selari macam ni. Di sebelah-sebelah. Macam ni. Di sebelah-sebelah. Okey, jadi dia punya pemanjangan tu dia berkongsi. Dia akan agih sama rata. Kalau ada tiga spring yang sama, jadi X dia akan bahagi tiga. Kalau ada dua, bahagi dua. Sebab dibahagikan sama rata. Okey, daya regangan tadi, bila kita letak apa-apa beban, daya regangan tu akan dibahagikan sama rata kepada dua spring. Okey, jadi X bahagi dua. Okey, ni. X bahagi dua sebab dua spring. Kalau tiga spring, X bahagi tiga. Kalau sepuluh spring, X bahagi empat. Lagi kuranglah pemanjangan dia. Okey, kita tengok pula contoh ni. Okey, contoh soalan dia bagi panjang asal. Ni simbol panjang asal LO. Memanjang sebanyak 6 mm apabila diregangkan oleh daya 12 Newton. So, F, daya F. Hitungkan pemalas spring. Pemalas spring K. So, kita guna formula F sama dengan KX. Okey, kita nak pemalas spring K. Kemudian F bahagikan dengan X. F adalah 12 Newton. X kita pemanjangan tu 6 mm. Jadi pemalas spring adalah 2 Newton mm negatif 1. Masuk unit. Senang. Okey, seterusnya kita tengok. Ni ada dalam buku teks kan, ni. Okey, rajah 1.42 menunjukkan tiga susunan spring. Okey, ada susunan selari, ada susunan sesiri, ada gabungan selari dan sesiri. Okey, so dia suruh kira tegangan dalam setiap spring, pemanjangan setiap spring, pemanjangan sistem spring, jumlah panjang susunan spring. Okey, so kita tengok. So, oleh kerana dia seimbang, jadi kita samakan T dengan W. Okey, dan dia punya daya tu, tegangan tu adalah 12 Newton untuk semua. Dia attachkan dengan pemberat 12 Newton. Maksudnya daya ke bawah berat lah. Okey, dia suruh kira tegangan. Tegangan tu maksudnya ke atas. Sebab dia seimbang, jadi bila kita kira T, T adalah sama dengan W. W 12 Newton tu kan. Okey, so cikgu simplifikan sikit dekat sini. Okey, ni susunan spring cikgu dah lukis. Okey, untuk susunan A, spring P dan spring Q, tegangan dia 12. Maksudnya sebab dia sesiri, jadi berat dia tu sama. Kalau kita attachkan dengan 12 Newton, so tegangan pun 12 Newton. Untuk P sama, untuk Q pun sama. Tetapi kalau kita susun secara selari, maksudnya tegangan 12 Newton tu, weight tadi tu, daya F tu kita kena bahagi 2. F bahagi 2, 12 Newton bahagi dengan 2 dapatlah 6. So dia berkongsi. Kalau ada dua selari ni, dia berkongsi. Okey, kalau ada tiga macam yang susunan C.
TUV ni dia sambung secara selari. So 12 Newton kita bahagi 3. So T 4 Newton dia punya tegangan, U 4 Newton, V pun 4 Newton. Tapi untuk W sebab dia satu-satunya spring kat bahagian bawah, jadi dia satu je lah. Dia 12 Newton tegangan dia. Dia menampung berat 12 Newton. Okay. Kemudian pemanjangan. Okay, pemanjangan pemanjangan tadi cikgu dah bagi tahu. Okay, untuk setiap spring ni P dia mengalami pemanjangan 6 mm, Q pun 6 mm. Jadi jumlah pemanjangan sistem tu, maksudnya keseluruhan dia, kita kena tambahlah 6 tambah 6 jadilah 12. Okey, 12 mm jumlah pemanjangan spring. Itu jumlah pemanjangan. Tapi kalau kita nak kira jumlah panjang keseluruhan, ialah kalau kita nak jual kat customer, kita nak letakkan baby, kita sambung secara sesiri, tak ke baby tu kena lantai kalau kita tak kira betul-betul jumlah pemanjangan, jumlah panjang. Panjang dia campur dengan pemanjangan. Itulah jumlah panjang susunan spring tu. Okey, panjang satu spring P ni 50 meter, 50 mm. Campur dengan panjang Q 50 mm. Okey, dan campur dengan jumlah pemanjangan sistem 12. So keseluruhan panjang susunan siri tadi adalah 112 mm. Okey. Kita tengok pula pemanjangan untuk susunan B. Okey, pemanjangan untuk susunan B sebab dia dua spring R dengan S ni. Okey, R dengan S berkongsi pemanjangan di mana 6 mm bahagi dengan 2 sebab ada 2 spring. Jadi pemanjangannya dibahagikan sama rata. Jadi R dapat 3 mm, R tampung 3 mm, pemanjangan dia 3 mm dan S pun 3 mm. Jadi keseluruhan pemanjangan sistem tu hanya 3 mm. Okey, dan jumlah panjang spring tu, okey, jumlah panjang ini je lah satu. Sebab kita kira panjang macam ni, jom melibatkan satu lah walaupun dia ada sebelah dia lagi. Okey, kita kira daripada atas sampai ke bawah tu jumlah panjang. So ni 50 meter, milimeter campur dengan pemanjangan sistem pun 3 meter, 53 meter. Oh, ni salah tulis, sorry ya. 53 meter. Okey, jumlah keseluruhan dia 53 meter. Okey, kemudian untuk yang ini pula tadi, yang ini dia berkongsi 3. So pemanjangan asal untuk satu spring adalah 6. Bila dia berkongsi 3 bahagi 3. Jadi setiap spring pemanjangan dia 2 je. Okey, T 2, U pun 2, V pun 2. Jadi keseluruhan susunan yang atas T, U, V tu 2. W sebab dia satu je, jadi pemanjangan untuk spring W adalah 6. Jadi 2 campur 6, pemanjangan sistem dia adalah 8. Okey, dan bila kita tambah jumlah panjang spring, untuk yang TUV ni sebab dia hanya satu, kita kira satu, so 50 mm tambah dengan W 50, so 100 tambahkan dengan 8, pemanjangan sistem dia 8. Jadi kita dapat 108. Okey. So itu boleh faham ya? Kerja sekolah awak adalah menyiapkan latihan formatif dalam buku teks. Okey, latihan formatif dalam buku teks serta muka surat 32 serta kerja rumah ni. Okey. Kerja rumah ni pun kena buat juga. Banyak tu. Okey. So kita akan bincangkan pada hari Selasa minggu depan. Okey. Awak boleh hantar homework awak selewat-lewat ni hari Isnin minggu depan. Okey. Bye. Terima kasih.